Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita termasuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan orang yang berpuasa di bulan-bulan yang lainnya, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Salah sudawatin la turaddu." Ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Salah satunya adalah da'watus sha'im hatta yuftira. Doa orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Bahkan ketika berbuka ada doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Inna lis-sha'im 'inda fitrihi da'watan ma turaddu." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, saat dia berbuka ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Karena itu saudaraku, manfaatkan waktu-waktu saum kita untuk berdoa, memohon kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin, untuk diri dan keluarga kita.